apalagi ada image apa tadi, kalau berhubungan malam Ahad begini-begini ini. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saff ikhwani. Pertanyaannya, apakah benar suami istri tidak boleh berhubungan, suami istri tidak boleh berhubungan di malam Ahad? Malam Ahad. Saya jawab, saya tidak tahu. Tidak ada, sepengetahuan kita tidak ada larangan itu. Sepengetahuan kita tidak ada larangan itu. Silakan berhubungan malam apa saja. Ya kan. Malam boleh, siang boleh. Boleh. Yang penting istri. Jangan istri orang. Istri sendiri. Karena Allah memberikan keluasan di dalam hal ini. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah istrimu kapan saja. Di mana saja. Fa'idha tatoharna fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang penting dengan catatan suci. Maksudnya tidak dalam kondisi datang bulan. Maka datangi. Dan juga kemudian hadis memberikan batasan yang penting tidak di dubur. Silakan. Hubungi. Terkait dengan waktu, saya kira tidak ada. Kalau ada terkait dengan waktu itu bukan karena persoalan hubungannya. Tapi persoalan melanggar waktunya. Misal, di siang hari bulan Ramadhan. Itu kan membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebenarnya tidak dosa hubungannya, tapi membatalkan puasa. Batal puasanya. Ya kan? Ganti 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kalau di siang bulan Ramadan. Dan bukan karena malam Minggu, malam Ahad. Bukan. Maka kalau malam, tidak. Termasuk kalau malam, ya silakan cari waktu-waktu yang tepat. Maksudnya, jangan melanggar kewajiban. Jangan pas subuh langsung minta dilayani tentang itu. Nah, kapan ke masjidnya? Silakan. Sebelum itu. Jadi, insya Allah tidak ada. Apalagi ada image apa tadi? Kalau berhubungan malam Ahad begini-begini, insya Allah tidak ada. Demikian.